tuh anak-anak gua, eh ngapain? Dan main dulu, papa mau bikin video dulu sayang. Itu ya sayang ya. Dadah, dadah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, brothers. Welcome back to my YouTube channel, Roneka W Vlog. Jadi sekarang hari apa sekarang tuh ya Maya? Oh hari Rabu sekarang tuh, hari Rabu. Dan sekarang gue mau ke bengkel. Sekarang gue lagi prepare nih, prepare barang-barang gue kalau misalnya mau pergi. Jaket gue khusus nih, gue bikin nih. Tribadas clothing gue. Ini helm. Nah, ada gue udah siap-siap. Jadi sekarang gue rencana mau pasang radiator karena kemarin kan gue baru beli nih, baru beli radiator Bepro. Gue beli di Tokopedia dan sekarang gue mau ke bengkel mau masang gitu kan. Nah sekarang gue mau unboxing dulu bro. Kayak gimana sih nih si radiator Bepro? Yang kemarin gue nggak jadi tuh, sekarang alhamdulillah jadi. Alhamdulillah gue dapet nih barangnya. Jadi kita unboxing dulu. Kayak gimana sih si Bepro? Wow. Oke kita buka. Oke. Kalian kepalanya doang gak kelihatan, badannya doang yang kelihatan. Gak punya pala kalian ya. Oke kita buka. Ini namanya radiator. Ini anak-anak gua. Wow, kasihan kalian gak ke ini. Sayang apa lagi mau ngebuka ini sayang? Mau ngebuka apa ini namanya? Radiator, mana ininya? Ini deh kita sopir langsung aja deh. Ini nih, awas, gak kelihatan nih. Wah. Oh, ini nih. Bagus. Jadi ini radiatornya bro. Bro. Wow. Oke, jadi ini radiatornya gue mau pasang sekarang, gue mau ke bengkel. Jam berapa? Jam 8, jam berapa? Jam 9 kali. Oke dah, langsung kita siap-siap. Oke bro, jadi sekarang gue mau kasih lihat dulu ya si radiator orinya sebelum gue ganti ke bengkel. Jadi ini bentukannya tuh. Jadi dia tuh pendek, cuman berapa senti? 15 senti maksimal kayaknya. Dan nanti posisinya tuh setelah gue ngambil radiator Bepro dia sampai sini. Oke bro, jadi tadi gue habis unboxing radiator Bepro buat R15 New. Sekarang gue OTW ke bengkel. Mudah-mudahan bisa dipasang PNP, nggak usah banyak ubahan-ubahan. Tapi katanya sih banyak dari review-reviewnya bilang kalau nih Bepro, aduh bau banget nih sumpah. Nih yang nggak lulus ini harusnya uji emisi nih, kena razia juga nih. Percuma komplain juga. Oke, jadi mau gaya nanti pas dipasang di bengkel PNP nggak banyak ubahan. Dari reviewnya sih banyak yang bilang cos langsung masuk katanya. Langsung masuk. Au. Jangan ngeres deh. Masih pagi nih. Orang sepedahan ke jalan, lu nyelipnya dari kanan, lu aturan mas standby di kiri aja. Lo ke tengah lagi ya. Ya ke pinggir lah. Lo tuh bukan motor, akselerasi tuh gak bisa langsung
dari misalnya lo jalan ini langsung jadi lebih cepet tuh nggak bisa lo. Ya lo tenaga kaki bukan tenaga mesin. Ini sepeda gue bingung dah sekarang nih, berasa kayak punya jalan gitu. Lo pengendara motor, pengendara sepeda mah di pinggir aja gitu kan ya. Ya biasanya dia tuh nggak bisa atur ininya juga, kecepatannya tuh kan nggak bisa bro, tiba-tiba langsung bok, nggak bisa gini. Nah nggak bisa gitu kan, kayak gue kan bisa gitu, dia kan nggak bisa. Oke, jadi bentar lagi gue udah nyampe nih, bentar lagi gue udah mau nyampe maksudnya. Jadi di sini biasanya gue servis dia mah. Mudah-mudahan bisa sih, nanti gue tanya dulu sebelum. Dan aturan harusnya sepi. Wah, penuh nih si mana Yamaha tuh? Ini mah Honda. Ini Yamaha mah sini nih. Buset dah, ini nanjakin. Moga kosong, ternyata penuh. Kok berat? Kita tanya dulu deh. Oh, saya nggak tahu nih pak. Bisa pasang radiator nggak sih mas? Pasang. Saya mesen ini radiator Bepro. Oh. Dibilang TNT katanya. Nah saya sekalian servis juga gitu. Ya. Ini si. Katanya dudukannya sama sama lebar. Dudukan sama ini. Kenapa? Dudukan sama ininya sama. Sama katanya. Dia PNP juga, bedanya cuman dia lebih ini kan ya. Tapi nggak ada yang dirobah-robah lagi kan soalnya takutnya. Nggak ada sih dia bilang. Nanti dilihat aja dulu. Nah gitu. Servis juga ya mas. Masukannya hanya ada sama dah. Yang paling kuabi dibuka oleh Sakura, jadi pasti. Nyatok. Karena bisa anaknya dibukaan dua anak tuh masuk kan kebar oge gitu. Memang harus diukur mah pas sih. Kita kan lebarnya 30, ya 28 kurang mah abu, tapi cobaannya sok. Hah? Lebar ti ya. Kasih yana ya untuk kan iya ya iya. Oh iya ya. Soalnya kan oke oke bisa kagesek-gesek banyak kan lubang bocor. Cobaan gitu. Cuma aluminium komonya bahana. Lain dia nak. Ah sok. Eh Sandi Agung berapa meter? Koncina kan? Iya koncina. Salah. Ribet banget deh. Ribet aja. Kerjaannya lama bro, di sini nih gua. Ini dia mah ini, udah mau kelihatan. Katanya emang settingan apinya keren, settingan apa namanya tuh, kalau misalnya lo servis di sini kualitasnya bagus, jadi gua kesini kan. Dan dibilang katanya tuh lama bro, jadi gua mesti nungguin 3 jaman. Gua mesti nungguin 3 jaman, wah lama banget, sekarang jam 10-an, jam 1-an baru beres, berarti habis dulu. Jadi gua mendingan jalan-jalan dulu aja bro, kita jalan-jalan dulu bro. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Balik lagi bro, balang gua. Tadi gua istirahat, ya lo tahu 3 jam tadi gua nunggu. Sekarang baru jadi, gua tadi baru beres, maksud gua baru beres dari siap bengkelnya. Setengah 3, tadi gua jam 10. Jam 9 apa ya? Gila, 4 jam ya? 3 jam setengah. Dan tadi gua ke BC, gua istirahat dulu, gua makan dulu dan gua ke Pinterest bro, beli ini bro. Aduh, anjay. Gua kalau ini bro, gua beli ini bro. Ini nih. Apa nih bro? Gua Pro Max bro. Anjay. Ke Pinterest gua. Ujungnya gua beli sama seperangkat-seperangkatnya tadi. Jadi gua beli gua Pro Max. Ya mudah-mudahan nanti apa namanya kepake lah buat gua, insya Allah kepake sih. Karena gua lagi pengen bikin kontennya emang all out sih. Jadi tadi ya udahlah gua bilang hajar aja langsung. Jadi nanti sekarang gua mau otw bengkel, gua cuma kasih tahu doang. Gua akhirnya keluar duit lagi bro buat nanti nge-vlog. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya lah dan moga-moga yang mengaitkan lo semua. Jadi sekarang gua mau otw bengkel, makanya dapat itu. Ganti ya tanah? Ayo, mobil. Oh, ini ya, siap lah. Pindahkan ke itu, kan ya, itu pas ya? Oh, kurang Connect panjang bautnya, kurang pas. Tapi ya tadi udah hiji dah, si radiator. Cukup. Oh, makanya nyata ya, saya itu dipanaskan kan di jam 10:30. Kurungkan ya, sampai jam 12. Cik, ngurangan setik kamar di kamar. Sampai jam 12. Pengurangan-urangan, oh berarti pinuh. Biasanya lah mau dipakan panas terus sampai ke overheat lah. Sampai ke panas. Itu, waktu itu malahan mah SSL itu tuh mau dikadilkan cadangan tuh. Jadi ini dua makanya dikasih gini gitu. Tapi aman. Ya siap, siap. Bekasnya di dia. Hari ya tanah, ada cair radiator apa? Cair radiator, ya mah cool ya. Paling iPhone, iPhone. Oh, oke. Berarti kayak enak. Siap tuh ya? Iphone-nya? Siap. Kayak bisi yang lama gampang. Gampang. Oh, siap. Ya. Bangunnya hanya? Ya. Nah, helm tau no. Akhirnya udah beres gua. Jadi ini penampakannya bro. Aduh. Nggak kelihatan ya, aduh sorry deh. Nanti gue kasih lihat bro, gue sekarang mau balik. Jadi udah pasang si Radiator B Pro nya udah kepasang dan lumayan gede nutupin si ini, lumayan bagus. Tinggal nanti gue akalin lagi deh. Capek banget gue hari ini. Ini lagi ganggu banget lagi. Oke. Aslinya capek banget dah sumpah hari ini. Jadi itu bro, perjalanan gua hari ini dari servis sampai pasang radiator dan capek banget sumpah aslinya. Dari gua tadi ke BEC, gua ujungnya beli GoPro Max karena ya yang gua bilang tadi gua kepincut pas gua lihat GoPro Max, gila wadaw keren banget. Gua masih beli nih. Kapan lagi kan ya gua sendirian gitu kan, nggak bareng sama anak-anak, kalau sama anak-anak kan ribet. Ya udah, akhirnya gue izin sama istri, beli nggak? Beli, dia bilang, oke. Akhirnya gue beli bro. Jadi itu keseharian gue hari ini. Oke bro, jadi ini pengetesan si radiatornya bro. Jadi gue pengen ngecek juga performance-nya kayak gimana, bikin mesin gue dingin apa enggak gitu kan. Bedanya apa sama yang kemarin? Kalau misalnya biasanya nih, kalau gue riding pakai yang radiator ori. Kalau setengah jam aja dia udah panas banget, jadi nyala sih suara mesinnya tuh dan si kipasnya benar-benar kenceng banget tuh. Nah sekarang gue mau ngecek nih, gue kan udah riding sekitar setengah jaman nih, jadi nanti gue bakalan cek di rumah.
Gimana nih sih suara mesinnya, kedengeran apa enggak nih? Kalau misalnya apa namanya, nah, kedengeran ya berarti bagus dong si radiatornya ya kan. Karena kan si radiator Bepro ini kan ditunjang, menunjang lagi dipakai, diperuntukkan untuk yang udah bore up sebenarnya kan, mesin bore up, jadi biar nggak panas, nggak overheat, udah pakai radiator Bepro. Nah kan gue tapi mesin masih ori ya bro ya. Nah tapi gimana nih, agak ada ngaruhnya nggak nih di mesin motor gue? Nah makanya kita cek. Gue udah riding setengah jaman, hampir sejam sih nih, hampir sejam gue udah riding sejaman. Kita lihat nanti nyampe rumah, dengerin si mesinnya nih. Jadi biar gue gak dibilang hoax, karena kan emang fungsinya si radiator Bepro ini ada ini ya, dua radiatornya. Radiator gambot pertama keren ke apa namanya penampilan motor lo, apalagi motor gue yang custom kemarin, lo tau lah kan bolong tuh ya, bolong bagian bawahnya. Jadi kalau misalnya lo lihat dari bawah aslinya jelek banget, nggak jelek banget sih ya, jelek karena kan kelihatan bodi customnya bolong melompong gitu kan, kanan kiri melompong. Nah setelah gue pakai Bepro itu lumayan keren, jadi ketutupan aja si sebolongnya tuh. Nah dilihat dari siapa selain dari situ, dari penampilan juga. Oke kita cek bro. Kita masuk dulu rumah gue. Oke. Okay. Ini udah nih. Oke. Okay. Kita coba. Tuh, adem bro beneran. Jadi kalau misalnya lo dengerin tuh, suara mesinnya tuh adem. Gua turun coba. Kalau yang ori tuh panas. Awas panas sayang. Tuh. Tuh, enggak kedengeran suara si kipasnya tuh, berarti emang cooling down-nya lebih cepat dan dia bagus. Tuh. Biasanya ketenceng. Kita coba matiin. Tuh, adem kak ternyata tuh. Ya kan, pakai radiator ini tuh biasanya kalau mesin gua nih, gua nyalain. Ini kan masuk gigi ya, tuh. Mesinnya nyala, bentar sayang, tuh. Dia gak kedengeran suara si kipasnya, biasanya kepencang. Kali ini enggak tuh. Jadi itu bro, ke mesin sendiri bikin dingin. Baru bangun ya. Ke mesin sendiri bikin dingin. Itu yang paling utamanya sih, fungsinya sebenarnya tuh bikin dingin. Jadi tenaganya makin kencang. Karena kalau overheat, ya kagak lari, tenaganya kagak ada. Terus yang kedua, lihat bentuknya juga makin keren ketimbang yang kemarin yang gue kasih lihat ya. Nanti gue coba kasih lihat ininya nih. Sayang, udah tuh susah. Ah. Hah? Apa? Oh panas. Kenapa itu dicentangin? Enggak tahu enggak sini. Oh. Jadi lu matiin deh lampunya. Bagus. Bagus motor papa ini. Bagus. Apa ini papa? Apa ini? Awas apanya, mau ini dulu sayang. Jadi tuh. Nah itu tuh si apa namanya si radiatornya, jadi lebih tinggi ya dia tuh ya. Tuh. Dia jadi nutupin bagian kolong gua. Jadi kalau misalnya dilihat dari jauh dia udah mantep kok. Papa.
Apa itu nggak bagus itu dia. Oke bro, jadi itu kelebihan dari lu pakai Bepro, pakai radiator Bepro, selain dari gambot penampilannya yang bikin jadi lebih padat motor lu kayak di motor gua. Tadi gua udah kasih lihat ya bro ya. Tuh. Entos kan mari. Jadi selain bikin padat si radiator Bepro ini bikinin lagi, ha? 550 kan mari. Oh iya. Nyanyi sok atuh. Bon. Ini kayak bikin itu siangan. Jadi tadi apalah tuh gue ngomong apa tadi. Oh ya, selain bikin motor lu jadi lebih keren karena dia kan gambot ya. Jadi gede ukurannya, size-nya gede, bikin motor lu makin keren. Terus yang kedua juga si radiator ini bikin mesin lu jadi dingin, adem banget. Jadi setelah tadi gue riding selama 1 jam gitu kan. Dan mesinnya tetap dingin gitu kan, nggak panas. Biasanya kalau yang ori itu panas zzzz gitu kan nyala si kipasnya, kalau yang ini enggak. Jadi itu kelebihannya dari radiator Bepro. Jadi buat lo yang pengen performance motor lo makin kencang, tenaga makin ada, mesin adem nggak panas, boleh bro pakai Bepro. Okay? Jadi segitu video dari gue tentang radiator Bepro. Dan buat lo yang suka video gue, jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Buat yang belum, subscribe bro, tolong ya bro ya. Dukung gue bro, biar gue makin semangat gue bikin videonya, biar channel gue makin berkembang juga, oke? Okay? Salam dari gue, mereka vlog, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Rayang. Jangan lupa gitu kak. Like, comment. Subscribe. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.